بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله وعليه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدى ونفعه في علم في دارين آمين باب أركان الصلاة إن باب تنتهى ركن صلاة فالأركان جمع ركن maka أركان itu adalah bentuk jamak dari ركن ركن مفرد أركان jamak. Nama jamaknya namanya jamak taksir. Modelnya namanya ziyadah ma'ataguni sakli. Bertambah serta berubah bentuk. Wahuwa urfan, ya secara urf adalah ma tatawakafu, sesuatu yang terhenti. Alaihi atasnya si atu syai, oleh kesahan sholat. Jadi kesahan sholat ya, itu bergantung kepada rukunnya. Dia penuhi rukunnya maka sah, dia enggak penuhi maka enggak sah. Wa huwa juz'un minhu, dan dia rukun adalah bagian daripadanya. Arkanuha, daripada salatnya. Rukun-rukun salat salah satu asyara, ada 13. Jadi macam-macam, ada yang mengatakan ulama ada 14. Ada yang mengatakan 15. Ada yang mengatakan 17 ya. 14, 13, 17. Ya sebenarnya sama semua. Cuma di satu-satu aja yang diperinciin-perinciin. Ya. Kalau yang mengatakan 13 ini seperti di sini, itu rukun tumaknina yang 4 ditaruhin aja. Ya, rukun tumaknina itu kan ada di 4 tempat. Di ruku, tumaknina, sujud, duduk antara 2 sujud, disatuin. Jadi 13. Ada yang mengatakan 14, itu dikeluarin, digabungin tumaknina. Ya, jadi satu rukun 14. Ada yang mengatakan 17. Nah, kalau 17, di satu-satu. Nah, dipocelin, tafsilin. Ada yang mengatakan 18. 18 seperti di matan takrib. Kalau 18 ditambahin. Ditambahin khurujun minas sholat. Keluar daripada sholat itu termasuk rukun sholat. Ya. Jadi sebenarnya ya sama. Ya. Teknis aja lah katakan begitu ya, mungkin jadi beda. Bija'li tumakninatil arba'ati sifatin tabi'atan lil arkani, dengan menjadikan tumaknina yang 4 ya, bija'li tumakninatil arba'i sifatin tabi'atan. Sifatin ini apa? Irobnya menjadi ya, maf'ul sani ja'ala bija'li. Jadi tumakninati dia namanya mudob ilai, mudob kepada maf'ulnya ja'li. Jadi mudob tumakninati mudob ilai, namanya mudob kepada maf'ulnya. Arba'in jadi sifat, sifat sifatin tabiatan sifatin, dia menjadi maf'ul sani bija'li gitu ya. Maf'ul daripada ini jama' mu'anas salim. Jama' mu'anas salim itu jar, nasabnya dengan jar. Ya, ini jama' mu'anas salim. Kalau santri belajar begini demen banget ya. Iya. Oh, di pesantren ditanyain, bangun dia. Ditanyain alfianya apa?
Jadi kalau santri di rumah saya tanyain, alfiahnya apa? Jadi dia bisa baca kitab, tahu hujahnya. Kalau tempat begini saya nggak tanya, ntar orang pada lama ngaji, banyakkan yang bengong. Iya. Karena orang kadang apal doang tapi nggak tahu ini makainya, jadi sering ditanya jadi ngerti. Sifatin tabiatan, dengan menjadikan tumakninah yang empat akan sifat-sifat yang mengikut kepada rukun. Jadi 13. Ada 14 dipisahin satu. Ya, 4 jadi 1. Nah, jadinya 13 tambah 1 jadinya 14. Ada yang mengatakan 17. Ah itu rukun tumakninah yang 4 dipretelin tuh satu-satunya. Jadi 4 tambah 13 jadi 17. Ada yang mengatakan lagi 18 seperti matan takrib mengatakan begitu. Ah itu 17 tambah 1 mana? Ditambahin khurujun minas sholat, keluar daripada sholat, niat keluar daripada sholat, rukun daripada rukun sholat. Itu satu pendapat. Ya, kalau ulama kita yang lain enggak, seperti dalam ya sapinatul sholat ya enggak tuh, enggak termasuk rukun, dan ulama-ulama yang lainnya. Kalau saya yang bagaimana nih? Kalau saya ngikut kepada yang enggak, artinya jangan nambah-nambah, nah repot. Ada yang gampang pakai yang gampang, jangan yang susah. Al-awalu yang pertama an-niyatu niat, rukun sholat yang pertama niat. Makrunatan bijuz'in min takbiratul ihram. Hal keadaan ini disertai dengan bagian daripada takbiratul ihram. Ya. Jadi makrunatan hal karena disertakan. Jadi niatnya itu bareng. Ya, bijuz'in dengan satu bagian. Jadi satu bagian enggak seluruhnya. Lempengan mana aja, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Kan takbir kan Allah gitu. Ya. Min takbiratul ihram daripada takbiratul ihram. Nah kalau niat takbir ihram itu jam panjang-panjang tuh. Allahu Akbar. Cukup gitu. Ya. Soalnya dia enggak berpindah. Nah, enggak berpindah dia. Kecuali mau takbir intikal. Nah, takbir intikal lama takbirnya bergantung udah belum sampainya kita ke tempat rukun berikut. Umpama kita pengen ruku, maka kalau udah sampai ruku, batasan ruku, bar, Allahu Akbar, ya, gitu. Jangan Allahu Akbar, nggak begitu. Jadi Allahu Akbar, begitu, begini. Allahu Akbar gitu. Ah, barnya pas udah sujud, udah begini, ruku. Udah sempurna. Sami Allah liman hamidah. Terus mau sujud pun begitu sama. Allahu Akbar gitu. Ya. Pas udah sampai sujud baru bar gitu. Itu intikal begitu. Ya. Jangan mau sujud Allahu Akbar. Mau sujud jangan. Bareng. Allahu Akbar. Jadi lama pendeknya ya bergantung udah sampai belumnya kita gerakannya. Ya udah sampai, kalau udah sampai batas kita sujud, kita ruku baru selesai bar. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Ini ada keterangannya dalam kitab Al Azkar lin Nawawi. Nah kalau takbir, takbir itu ihram, ini orang banyak keliru kita nih. Kita kadang banyak keliru kita. Takbir ihram lama banget.
Allah, ini dalam mazhab kita enggak dianjurkan, kurang tepat. Jadi cepat kalau takbir ihram. Allahu akbar. Segitu aja. Allahu akbar. Jangan kelamaan. Allah, ini nyari dulu jenis itu. Nyari belum ketemu. Hah? Lihat ya. Kalau pendek niatnya. Insya Allah kita kalau kita udah siap, insya Allah bisa. Ini kadang kita belum siap, jadi nggak bisa. Makanya di awal kita pasang niat usolli fardho. Itu kan fungsi daripada usolli itu lafaz itu talafuz biniyah itu yu'awinul lisan al qalba. Fungsinya itu menolong lisan akan hati. Makanya kalau kita mau takbiratul ihram, kita siap-siap dulu. Apa yang kita baca sunnah di situ? Ya, qul a'udzu birabbin nas, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarrin nas, Allahumma nas. Allahumma atini afdhal ma tuti ibadah salihin, ibadaka salihin ya. Terus kita siwak. Baru baca. Usolli maghrib umpama usolli qadha maghrib salat sabakat muslim kita baca dan ma'uman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Insyaallah cepat. Top chair insyaallah. Ini yang lama nih enggak pasang gitu lagi. Hah? Iya, di hati bareng. Yang niat di mulut itu duluan. Jangan suami pun enggak bisa begitu ya. Jadi duluan, dia itu dia fungsinya untuk membantuin. Talafuz biniyah sunnatun. Lafaz dengan niat hukumnya sunat. Ya, adapun mahalun niat al-qalbu. Tempat niat adalah hati. Akun qalbi. Saya yakin insya Allah kalau dia udah pasang niat tuh baik-baik, insya Allah cepet. Ini yang lama ini dia belum pasang, jadi masih nyari-nyari. Allah, nyari-nyari dia. Belum ketemu-temu. Iya, akhirnya diselentak sama setan gubrak. Ya. Nah di sini akan takut kena penyakit was-was. Jadi nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi. Oh iya iya. Iya gitu. Enggak, kita enggak baca bismillah enggak apa-apa. Enggak ada. Baca sama. Usaha untuk khusyuk. Itu Imam Ghazali yang sunahkan. Ghazali yang sunnah. Ini kita dulu begitu lama. Oh, itu enggak. Dalam mazhab kita itu cepat. Takbiratul ihram cepat. Nah, karena enggak ada berpindah antara satu rukun ke rukun yang lain. Nah, kalau takbiratul intiqal itu ada perpindahan dari berdiri ke ruku, dari ruku ke tidak berdiri, dari berdiri ke tempat sujud. Nah, gitu. Nabi juz'in min takbiratul ihram, dengan satu bagian daripada takbiratul ihram. Jadi mau di mana setelah itu, penting ada kata Allah, Allahu akbar, mau di depan, mau di tengah, mau di akhir boleh. Ya. Jadi kalau begitu niatnya cepat, ya, cepat. Ya, nanti kita lihat di sini macam-macam niat. Al awal yang pertama, wa yakfi dan cukup al istihdarul urfiyu wal muqaranatul urfiyatu. Ya, ada empat sebenarnya di sini, dua aja cukup. Dan cukup oleh istihdar urfi.
apa itu istihdor urfi nanti kita lihat, dan mukorona urfiyah. Jadi yang pertama asal hadir, yang kedua asal ada penyertaan. Nah, di sini jelasin fal istihdorul urfi, maka istihdor urfi ya adalah ayas tahdiro, dia menghadirkan fi zihnihi, di pikirannya, hayata sholati, akan kelakuan sholat, ijmalan secara global. Jadi global aja mau sembahyang gitu, bahasa langsungnya mah. Ya, ijmalan secara global. Nah, digambarkan secara globalnya bi alla yaqsida kulla ruknin bi dzatihi 'alal khususi. Dengan bahwa dia tidak usah bermaksud akan setiap rukun dengan zatnya atas khusus. Jadi jangan dibayangin semua rukun dari takbiratul ihram sampai salam, enggak usah. Niat pengen sembahyang aja itu udah cukup. Ya. Niat pengen sembahyang itu global aja. Masa, tadi digambarkan global, jangan dibayangin rukun dari takbiratul ihram sampai salam. Jangan dibayangin itu. Iya. Kalau begitu waktu lain lagi tuh mah. Kelasnya itu udah sempurna. Dan ini kita enggak usah begini. Ini pilihan Imam Ghazali, Imam Haramain ini. Yang gampang aja. Kemudian wayak ya. Wayak sida, dan dia bermaksud fi'laha, akan melakukannya. Ya. Melakukan sholat. Wa yu'ayyina, dan dia maksudkan, ya ta'yinkan akan sholat. Jadi pertama bayangkan sholat secara global, pengen sembahyang, kemudian dia maksudkan untuk melakukannya sholat itu, dan dia tentukan sholatnya. Yang ketiga ya, hadirkan, maksudkan, tentukan. Nah, hadirkan, maksudkan, tentukan. Tentukan ini min zuhrin, daripada zuhur, au asrin atau asar, au qasrin atau qasar. Ya, dia umpama mau qasar. Jadi kenapa qasar disebut, jamak enggak disebut? Karena kalau qasar wajib niatnya ketika takbiratul ihram. Jadi lebih sulit qasar daripada jamak. Jadi kalau kita mau qasar itu niat qasar udah ada di takbiratul ihram. Nah, ya. Jadi siap-siap itu. Tapi jangan takut kemudian enggak jadi sembahyang. Aduh, ya Allah. Segitu ribetnya, segitu susahnya. Enggak bisa-bisa kalau tidak mencoba. Tapi jangan mencoba ya, mempraktikkan. Ibadah kok coba-coba. Kita yang coba, kita lihat dulu. Tapi sebenarnya udah banyak masjid. Iya. Praktek nih ya, praktek ya. Alhamdulillah kita kalau pergi setahun sekali itu kita selalu mengamalkan ini. Wa yanwi al faridota, dan dia niat fardu, kalau memang salat fardu, walau fil manzurati, sekalipun pada yang dinazarkan, wal muadati, dan yang diulang. Ya, jadi hadirkan, hadirkan, maksudkan ini niatkan, ya dan tentukan, tiga berarti ya. Ya, kalau memang perlu ya perlu ya, gitu ya. Oh, hadirkan tuh kita mau sembahyang ya, kita mau sembahyang dulu apa berdiri benar, mau sembahyang. Sembahyang zuhur. Jangan kita berdiri enggak ada bayangan apa-apa. Ini yang membuat jadi lama. Mau berdiri enggak ada bayangan apa-apa. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Berdiri ada bayangan mau sembahyang. Itu namanya lagi istihdor, menghadirkan. Jadi lagi berdiri jangan enggak menghadirkan sembahyang, hadirkan sembahyang. Hadirkan. Di hati hadirkan. Iya, mau sembahyang. Kita udah ngerti semua secara global.
sembahyang. Baru kita bermaksud pengen sembahyang usolli, yaksid usolli. Ta'in atau zuhurnya, ya. Ya, kemudian dia niatin apa kalau dia perlu ya perlu. Jadi hadirkan, maksudkan, tentukan. Ya, qasad ta'arud ta'yin. Qasad itu usolli. Ya, maksudnya ta'arud, nah itu bilang fardunya. Ya. Ta'yin jenis sholatnya. Qasad ta'arud ta'yin. Nah itu orang dulu itu bilangkan itu. Qasad ta'arud ta'yin ini itu begitu aja. Iya. Jadi istidhar urfi ya enggak lepas dari itu qasad ta'arud ta'yin. Udah begitu aja. Yang jadi repot ada tambahan dia belum siap terima kayaknya. Mustaqbilati kagak tambahan itu. Iya. Itu enggak dibilangin karena apa? Karena sunat. Mustaqbilal kiblati adaan, adaan ya. Nah, kalau makmuman itu wajib. Kalau dia jadi makmum, kalau dia jadi makmum, ya imaman kalau jadi imam. Nah, kalau imam enggak wajib imam. Tapi kalau dia enggak ingat-ingat imaman, dia enggak dapat pahala jamaah. Ya. Kalau makmum wajib. Kalau dia enggak niat bisa batal. Nah kalau Jumat semuanya wajib. Nah, kalau Jumat makmumnya wajib niat jamaah, imamnya juga niat jamaahnya wajib. Gitu. Kalau sholat lima waktu, si makmum wajib niat imam jamaah, niat makmuman. Kalau si imam enggak wajib, tapi enggak dapat pahala jamaah. Iya. Nah kalau si makmum mesti niat, nanti mau ikut siapa? Gitu. Iya, kita kalau ngikut kan harus daftar dulu kan? Daftar dulu, saya mau jadi anggota nih. Resmi. Diterima nggak? Iya, mau masuk pondok pesantren Al-Isroq daftar dulu. Mau ngikut-ikut aja, lu siapa? Gitu. Gitu. Nah, kedua, wal muqaranatul urfiyatu. Ini muqarana urfiyah. Penyertaan. Ayakrina hadza mustahdara, ya. Ijmalan. Menyertakan ini yang dihadirkan ijmalan secara global bi ayyi juz'in. Dia sertakan tuh yang dihadirkan itu secara global bi ayyi juz'in dengan bagian mana saja min ajza'i takbiri dari bagian-bagian takbir di awal, di tengah, di akhir hadza ini fi shalatil fardhi. Ini pada salat fardu. Ya, ini pada salat fardu. Jadi sertakan aja yang dihadirkan secara global. Disertakan ini yang dihadirkan itu, dihadirkan ya semua sembahyang itu, ya di mana takbir. Amma naflu, adapun sunat zul waqti yang mempunyai waktu, awis sababi atau punya sebab, kasunati subuh seperti sunat subuh, ini punya waktu. Wal khusufi dan gerhana, ini punya sebab. Fayu'tabaru fihi syai'ani, maka dianggap padanya dua sesuatu. Nah, kalau yang seperti ini qasdu fi'lihi, nah, ditambahkan dia bermaksud melakukannya, wa ta'yinu dan ta'innya, ditentukan ta'innya, bilang itu wa minu diantaranya qobliyatu qobliyah, ta'ini qobliyah pemba'diyah wal ba'diyatu ba'diyah, kalau ada qobliyah ba'diyahnya. Seperti asar kan enggak ada, itu enggak usah bilang qobliyah.
subuh nggak ada, bilang aja sholat sunat subuh, sholat sunat asar, nggak usah pakai qobliyah karena nggak ada ba'diyahnya. Jadi ada pasang-pasangannya. Wala tajibu fihi niyatun nafliyati bal tusanu, dan tidak wajib padanya niat sunat. Ya. Sunat enggak wajib. Jadi yang wajib qobliyahnya. Bal tusanu bahkan sunat. Jadi kita kok pakai ya enggak apa-apa, pakai juga usulnya sunat qobliyatil maghrib enggak apa-apa juga. Wa amman naful mutlaku, adapun salat sunat nafal mutlak, fayu'tabaru fi syai'in wahidun, maka dianggap padanya satu yang satu, sesuatu yang satunya satu yang dianggap. Apa tuh? Wa huwa qasdu fi'li faqat, ini nafal mutlak, yaitu bermaksud melakukannya saja. Pengen sembahyang jadi udah Allahu akbar, pengen sembahyang Allahu akbar jadi. Pakai lillahi ta'ala itu bikin bagus. Mustaqbil qiblati bikin bagus. Sunat itu. Adaan lillahi ta'ala ya bagus. Sunat itu. Jadi aku mau sembahyang jadi itu. Allahu akbar nafal mutlak. Allahu akbar. Aku mau sembahyang. Jadi agama itu segitu gampangnya. Men kitanya iya gampang. Li'annahu adna darajati sholatnya, karena kenapa begitu aja jadi, karena dia itu adalah paling rendah derajat sholat nafal mutlak tuh begitu aja sembahyangnya. Fa iza qasada fi'lahu wajaba usuluhu, maka apabila dia bermaksud melakukannya maka wajib hasilnya. Bukan lagi berhasil enggak, wajib hasilnya. Mau sembahyang Allahu Akbar jadi. Bukan sah apa kagak sembahyangnya. Wajib sah. Masya Allah. Hasil enggak sembahyangnya. Bukan hasil enggak, wajib hasil. Mau sembahyang. Yang penting ya semuanya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya terpenuhi. Dan sepertinya seperti sholat nafal mutlak at-tahiyyatu, tahiyyatul masjid. Bapak ibu sembahyang masuk masjid langsung sembahyang Allahu Akbar. Mau sembahyang tahiyyatul masjid jadi udah Allahu Akbar. Segitu gampang itu. Wasunatul wudu, sunat wudu. Bapak ibu habis wudu, masya Allah, keren banget nih. Habis wudu langsung sembahyang Allahu Akbar. Dalam hati ngomong pengen sholat wudhu, Allahu Akbar, jadi. Kalau tadi kan, yang tadi wajib qasad ta'arud ta'yin, ini enggak. Pengen sembahyang udah, qasad aja jadi. Ini qasad doang jadi. Ini gampang aja. Niatnya gampang, ngerjainnya susah ya. Ayo, pernah enggak sholat sunat wudhu? Pernah enggak? Pernah ya? Oh keren berarti ya. Sesekali-sesekali, Masya Allah. Habis lagi, ya kentut, ya wudhu udah. Kentut, wudhu, sholat sunat. Kentut, wudhu, sholat sunat. Itu begitu, pernah kan? So, tadi ditanya udah, katanya. Keren dah tuh, keren. Masya Allah. Pak, sholat apa, Pak? Ini, Masya Allah. Masya Allah. Wal istikharah tuh, sholat istikharah. Begitu sama. Qasad aja udah. Mau sembahyang istikharah. Allahu Akbar, jadi. Fatakunu mustasnatan mimma la'u sababun. Maka adalah ia dikecualikan dari sesuatu yang mempunyai sebab. Dia ada sebab. Ya. Sebabnya apa? Istikharah itu sebab. Mau nikah. Ya mau apa gitu ya. Tadi wudu. Dia mempunyai sebab. Ya.
tahiyatul masjid sebabnya masuk masjid, wudu sebabnya wudu, istikharah sebabnya apa, perbuatan apa, pengen cita-cita apa. Wa zahabal a'immatu, dan berpendapat oleh Imam As-Salah satu yang tiga, ila tifa'i, kepada cukup bi wujudi niyati, dengan ada niat qubaila takbiri, sebelum takbir. Jadi ada niat sebelum takbir. Ini imam yang tiga. Jadi menurut pendapat yang tiga, niatnya enggak bareng sama takbiratul ihram. Ya, zahabal a'immatu salah satu, berpendapat oleh imam yang tiga, ilal iktifai, kepada cukup bi wujudin niyati, dengan ada niat qubailat takbiri, sebelum takbir. Jadi takbir kosong niat, Allahu Akbar, niatnya sebelum takbir. Ya, makanya ada orang niat sambil jalan. Ini bukan mazhab kita ya. Ya biarin mereka begitu. Ya. Tapi kalau ada yang begitu ya biarin, karena ada yang berpendapat begitu. Mazhab saudara kita juga. Kita jangan. Itu kalau pelajar-pelajar Muhammadiyah gede-gede suruh niat enggak bisa dia. Karena bukan pelajaran begitu Ustaz Andy ya. Jadi enggak bisa. Karena enggak diajarin begitu. Diajarin niat. Untuk orang kita apik banget dah diajarin niatnya, bagaimana caranya gitu. Khusyuk banget gitu. Nah. Jadi kalau kita ya tadi yang praktis saja, qasad ta'arud ta'yin. Tadi seperti tadi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.